Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener kui kitab sing turun toko pangeran gih menikokur, Quran ojo pisan pisan seliramu mamang. On le ono sing mamang mana? Saiki madep meriki rungokno pasang telinga mendelang. Saya akan memberi bukti yang siapapun nggak bisa bantah tentang keaslian Quran. Quran ini diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah huruf Bismillah ini ku songolas. Berarti Quran diawali ongko. Tuh, kok nggak nyambung sih? Quran diawali Bismillah. Jumlah huruf Bismillah songolas. Berarti Quran itu diawali dengan angka 19. Clear? Clear? Mengapa Quran diawali angka 19? Passwordnya angka 19. Ternyata semua angka dalam Quran. Niku mesti cocok karo kosong 19. Ora kene orang Contoh surat Yasin diawali huruf ya kalih sin. Mengapa diawali huruf Ya dan Sin? Ternyata jumlah huruf yak Sin di surat Yasin. Niku 133. Angka 133. Podokaru songolas pengpitu pas. Rapercoye itu ngedewe. Fatihah hurufnya 152 angka 152 sama dengan songolas pengwolu pas. Surat Toha diawali huruf Toha. Ternyata jumlah huruf Toha di surat Toha 171. Sama dengan songolas songo pas. Kamu gak terima apa, -apa ini? Gak terima ya hitungin dewe. Surat Qaf diawali huruf Qaf. Ternyata jumlah huruf Qaf di surat Qaf seket pitu. Seket pitu podo karo songolas ping telu. Ya berah. Jumlah? jumlah surat Quran pinten 114. Nge. Apa dibuka di Iki terima apa lagi? 114 ini. Terima ya. Jumlah surat Quran ini 114 surat. Aduh. 114 surat. Nah, 114 niku padha karo 19 ping 6. Pas bora. Pas, bora. Pas, bora. pas Pas. Bismillahirrahmanirrahim Kalimai ismi Allahi ar-rahmani ar-rahim. Balik Bismillahirrahmanirrahim Ismi, Allahi Ar-Rahmani, ar rahim Berapa kali tulisan Ismi ditulis dalam Quran? Peng, pas. Lafat Allah ditulis dalam Quran berapa kali? 2698. Podokaru, songolas, peng, 100, patang tulisan Ar-Rahman ditulis teng Quran Ar-Rahman ping seket bitu karo songolas ping pas Oke. Okay. tulisan Ar-Rahim ditulis teng Quran sebanyak 115 kali rodok silih genji ongkoseng pas di poro songolas itu 114 114 padha karo 19 ping 6 nggih ta Tapi tulisan rohim, niku 115 turah pinten, kok suwi nemen iki lho Ongko sing pas di para 19 niku 114 19 ping 6 to Lah tulisan rahim niku 115 mboten 114 berarti turah piro turah siji jadi mesti pas kok tiba tiba turah ini mas rohim teng bismillah niku asma Allah sementara di Quran ada satu lafat rohim itu asma Rasul bukan asma Allah di mana rohim asma Rasul bukan asma Allah pada ayat lakotja akum rasulum min ang fusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina, bil mu'minina, roofur rohim telah datang padamu seorang rasul min ang rasul itu dari bangsamu sendiri Sampian menungso, rasulnya yang menungso, duduk jin. Telah datang padamu rasul dari bangsamu sendiri. Azizun alaihima anittum. Rasul itu punya sifat, nggak mau umatnya sengsara. So, rekoso berat-berat. Harisun alaikum. Rasul ini punya sifat haris semangat belani nyafaati umat. bil mukmini naraufur rahim rasul itu punya sifat kelawan sedoyot yang iman rauf rahim rasul kuwi rauf pengasih rahim penyayang rahim memiliki Allah napa rasul rasul jadi di Quran ada satu rahim yang itu asma rasul Bukan asma Allah. Nah, berarti ar-rohim yang asma Allah ditulis pengpiroh. 114. Podok karu Songolas pengenem. Apa enek kitab suci sa'liani Qur'an? Sing duwe angka kunci songolas. Dan krono huruf-huruf niki dihitung di poro Songolas mesti pas. Ramungkin Quran itu tahu ditambah-tambah. Ramungkin Quran tahu diuawai, dikurangi. Andai Quran nanti ditambah-tambah, diuawai. Ya ramungkin itu angkane panggah cocok. Oke. Tapi yang sakrehnya angkane panggah cocok. Berarti itu bukti bahwa Quran enggak pernah dipalsukan wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa samiul wa huwa samiul alim sadaqallahul adzim